Kongyan. Oke, hati-hati, Mas. Mat, lek kepengin banter, irit, gak enak asepe, numpak oceleng, Mat. Ya, halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, semoga dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya dalam kebaikan. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, kali ini saya mau mereview stok-stok terbaru ya. Stok terbaru dari kami yang pastinya murah meriah juga. Untuk Anda yang berminat di daerah Taiwan sini, dimanapun Anda berada, siap ya, siap kirim guys. Siap kirim ataupun COD ya. Untuk daerah Taichung, Changhua, Yuanlin, Nantau, Pongyan ya, bisa COD. Saya antar langsung ke depan rumah Anda. Ya, untuk persyaratannya gampang sekali. Cukup ARC sama nomor telepon. Dan bagi yang mau berubah nama sendiri ya, yang mau merubah ke nama sendiri, saya membutuhkan ARC, Jenpoka, sama Incang. Incang itu apa? Incang itu stempel nama. Seperti Anda waktu mau membuat rekening bank di Taiwan ya, itu pasti ada stempel nama, nah itu namanya Incang. Jadi saya membutuhkan 1 ARC, 2-nya Jenpoka, 3-nya Incang, keempatnya nomor telepon ya. Jadi keempat hal ini harus ada untuk merubah ke nama sampean sendiri. Prosesnya 1 hari ya. 1 hari insya Allah udah beres ya. Ya, untuk stok kali ini ya, saya mau mereview GTR ya, Yamaha, dari keluaran dari Yamaha GTR guys. Yamaha GTR nih. Ya, untuk Yamaha GTR ini keluaran dari Yamaha ya. Keluaran tahun 2011 ya. Jadi akte kelahirannya 2011. Seperti apa lengkapnya, langsung ikuti saja. Sebelumnya silakan di subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya. Ya, kita langsung dari depan seperti ini penampakannya. Ini lampu besarnya. Ke bawah ada lampu riting ya, kanan kiri ya. Ada sumbunya Yamaha. Untuk ban depannya masih bisa kepake 7 tahun lagi guys. 7 tahun ya, masih dalam-dalam. Yamaha ini sudah cakram guys. Ini ya, cakramnya di sebelah kanan ya. Ada cakram. Untuk samping sebelah kiri seperti ini. Untuk boknya masih utuh semua. Lecet pemakaian wajar guys ya. Lecet pemakaian di parkiran wajar. Yang penting itu mesinnya ya. Lecet pemakaian wajar guys. Sedikit saja. Sedikit doang ya. Lecet pemakaian di parkiran-parkiran ini sebelah kirinya seperti ini ya. Parinya masih bagus, masih bagus. Untuk ban belakang ya, masih bisa kepake 7 tahun lagi ya. Parinya masih bagus 7 tahun lagi. Ini bagian belakang seperti ini. Untuk lampu belakang sama lampu rem seperti ini ya. Lampu belakang, ini lampu rem, lampu kota, ini ratingnya di sini. Ratingnya di sini. Untuk sebelah kanan ya, kita lihat sebelah kanan. Sebelah kanan mulus ya, bagus ya. Tidak ada lecet parah guys. Semuanya bagus, keadaannya bagus ya. Lecet pemakaian saja di parkiran ya, seperti ini ya. Ini bukan habis jatuh, bukan ya. Ini parkiran saja. Seperti ini ya, kita langsung ke speedometernya. Kita lihat speedometernya di sini di angka 22.444 ya kilometernya. Ini untuk jam, ini untuk RPM, ini untuk bensin ya. Ya, itu
Nah, ini untuk oli. Apabila ini nyala terus, berarti olinya minta diganti, guys. Ini untuk apa namanya? Engine-nya. Ini lampunya di sini untuk menyalakan lampu. Di sini lampu jarak jauh pendek, ini riting ya, ini klakson. Di sini ada bagasinya buat naruh minuman seperti ini. Di sini ada kotak bensin. Bensinnya pakainya 92, guys. Untuk membuka bensin ya, ini kondisi mati kita masukkan langsung tekan saja langsung ke kanan ya. Jadi ditekan langsung ke kanan dia akan buka ya, ya. Untuk mengembalikan ini balikan dulu, ini ditekan. Oke. Pakainya 92 ya. 92 untuk membuka jok kita langsung saja ke kiri terbuka joknya. Joknya dalam banget ya. Ini bisa dilihat ini helm satu aja ini masih satu pilan. Untuk helm KYT masuk sekali di sini. Di sini kasih helm satu lagi. Bisa muat dua helm KYT sama helm biasa. Ya, mana? Luas sekali untuk bagasinya. Barangnya bagus. Saya sepil apa namanya? Suaranya seperti apa ya? Wah ya, kambing sekali guys. Suaranya halus sekali. Ini saya tutup biar jelas. Suaranya halus sekali ya, halus sekali seperti tepung katanya. Halus sekali seperti tepung. Untuk mesin dijamin barang dijamin bagus, garansi 3 bulan ya. Garansi 3 bulan mesin dijamin bagus ya, larinya kenceng juga ya. GTR ini ya. GTR guys. GTR ya. Dari yang berminat silakan hubungi saya. Untuk harganya murah saja, murah sekali. Japri saja di ID-Line A0378. Untuk syaratnya seperti tadi yang sudah saya sebutkan, ARC sama nomor telepon. Untuk merubah nama saya butuh ARC, nomor telepon sama Jen Pauka ya, Jen Pauka. Oke. Jadi silakan bisa hubungi saya di ID-Line A0378. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video-video berikutnya ya. Untuk saya sepil barang yang lainnya ya. Di sini ada Cygnus 2. Di sini ada Cygnus 2. Ada harga 20 ribuan ada di sini ya. 20 ribuan ini untuk GT-GT masih ada 125 cc. 125 cc. Ada yang cakram, ada yang oh ini kromol semua, kromol semua. Ke belakang masih ada IDX, IRX ya, 115 cc. 115 cc ini bagus sekali, barangnya istimewa. Ini juga ada ZS ya, barangnya istimewa di sini. Barangnya istimewa 2009 ya. Ini juga ada BWS, masih ada 1, 2. BWS masih ada 3 biji, warnanya putih semua. Di sini ada 150 cc racing. Di sini ada FJR ya, VJR ya. VJR ini barangnya lumayan, cuman ada lecet-lecetnya, lecet pemakaiannya. Ini barangnya bagus. Monggo yang berminat silahkan hubungi saya di ID-Line A0378. Untuk barang yang lainnya lagi, ntar saya sepil. Ada barang bagus guys, barang bagus ya. Ada barang bagus nih. Apa namanya? Kububu 2011 barangnya cantik banget. Barangnya cantik banget. Ya. Barangnya cantik banget. Ya. Ada lagi Cygnus. Cygnus 2015 ya. Ini udah kamera depan belakang, itu Cygnus 3, ini Cygnus 4. Di sini masih ada GP warna putih ya. Ini juga ada S-Max 2015 sama 2014. Ya, mungkin itu saja yang saya sepil hari ini. Terima kasih sekali yang sudah menonton, yang sudah subscribe juga terima kasih. Semoga dipermudah segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Le orang apa? Orang kepenak.
kota Cilacap bercahaya di